Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Bahkan seyogianya ayyakunal muta'allimu, bahwa ada seorang yang belajar, seorang murid. Muta'allim ini murid, seyogianya seorang murid. Min jinsi ma ruya an Hatimin al-Asami, dari jenis apa yang telah diriwayatkan dari Hatim al-Asam. Tilmizi Syaqiqin al-Balkhi, murid daripada Syaqiq al-Balkhi radhiyallahu anhuma. Annahu qala la usyaqiqun, bahwasanya telah berkata kepada Hatim al-Asam oleh Syaqiq al-Balkhi, Munzu kam sa'ibatani, kata Syaqiq al-Balkhi, sejak kapan kau bersahabat kepadaku, maksudnya ngaji sama saya, engkau ngaji sama saya sejak kapan, udah berapa lama engkau ngaji sama saya, ya. Kata gurunya Syaqiq al-Balkhi kepada muridnya Hatim al-Asam. Qala Hatimun, berkata oleh Hatim, muridnya ngomong, Munzu salasin wa salasina sanatan, sejak 33 tahun. Jadi ngajinya udah 33 tahun. 6 tahun mah enggak ada apa-apanya. Kalau sekolah itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kelas 1, kelas 2, sampai kelas 6. Itu adalah bukan batasan, itu cuma apa? Ya, biar teratur aja. Bukan setelah itu kemudian kita berhenti, bukan. Biar teratur jalannya. Kenapa? Kalau ngaji mah enggak ada batasannya. Minal mahdi ilal lahdi. Talabul ilmi minal lahdi ilal minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari ya buayan, sejak lahir bayi sampai dengan ya mati, lahad sampai mati. Saya juga masih ngaji juga. Ngaji terus, ngaji. Ngaji mah terus, enggak berhenti. Bukan udah lulus kemudian merdeka enggak ngaji. Bukan. Bukan begitu. Terus ngaji. Apalagi masih banyak kitab yang kita belum khatamin. Kejar itu. Nanti pasti nyesel. Kalau ada kesempatan guru kita ngajarin kitab ya sampai atam lalu kita enggak ikut. Keburu umpama mudah-mudahan kita umurnya panjang. Iya. Keburu enggak ada gurunya, meninggal dunia, dia belum sempat ngaji, itu pastinya sama. Atau gurunya masih ada, kan udah enggak ngajar itu lagi, pindah lagi yang lain, itu pastinya sama. Iya. Apabila umpama kita seorang ya pengajar, butuh tuh kita ngajar, butuh. Nah, jadi jangan hilangkan kesempatan ini dengan baik umur kita. 33 tahun ya, wah, lama banget itu ya. Jadi 6 tahun enggak ada apa-apanya. 6 tahun bukan batasan, alhamdulillah merdeka, bukan begitu. Terus aja. Saya ngaji bulak-balik di Rawabuaya 19 tahun.
Ya, pas udah punya pesantren, baru saya enggak lagi ke sono karena udah repot. Dan saya minta izin sama guru, mohon maaf guru, enggak bisa. Beliau senang banget. Kata beliau apa? Ya, dulu nyari, sekarang ngasih. Dulu nyari, sekarang ngasih. Masya Allah. Guru senang tuh. Kalau muridnya buka pesantren, buka majelis, senang tuh guru. Tapi kalau udah kagak datang lagi, kemana? Hijrah ke tempat yang satu. Guru kurang suka ini. Kecuali gurunya nggak bisa baru. Kecuali gurunya nggak bisa, wajib pindah. Ya, gurunya nggak bisa, wajib pindah. Umpama gurunya ngajarnya cuma Al-Quran doang, tuh muridnya ditahan aja, tuh gurunya zolim. Nggak boleh ngaji mesti satu guru di sini, itu nggak boleh begitu. Harus pindah ngaji lagi yang lain. Gitu. Qala fama ta'allamtu minni fi hadhi al-muddati. Berkata ia, fama ta'allamtu, maka tidak aku belajar. Fama ta'allamta minni, maka apa yang engkau belajar, apa yang kau pelajari minni dariku. Fama ta'allamta, maka apa yang kamu pelajari minni dariku. Fi hadhil muddati, pada ini masa 33 tahun. Apa yang kamu pelajari dariku? Apa yang sudah kamu dapat dariku begitu lama? Qala samani masaila, 8 masalah. Segitu lamanya cuma 8 masalah? Gurunya terheran-heran. Qala saqiqun lahu, berkata Saqiq al-Barqi gurunya Hatim. Kata gurunya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma 8 doang. Kan lama banget, 33 tahun. Emang apaan lu dapet bahasa kita begitu. Jadi ini muridnya cerdas. Memang begitu. Yang cerdas itu cuma sedikit. Makanya udah dikasih tahu sama Allah, wa qalilu min ibadiya syakur, sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Jadi yang cerdas, yang pandai bersyukur. Nah, jadilah kita orang yang sedikit. Berlomba jadi orang yang sedikit. Yang mana yang sedikit? Nih, yang pandai bersyukur. Berlomba, berlomba, berlomba. Kata gurunya, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ini ucapan inna lillah wa rajiun ini mati gitu. Aduh. Kayak orang dengar meninggal dunia, inna lillah. Ya, sesuatu hal yang apa? Yang dahsyat gitu ya, sesuatu yang dahsyat. Sontak kaget gurunya. Inna lillah. Zahaba umri ma'aka wa lam tata'allam illa samaniya masaila. Pergi umurku bersama engkau, dan engkau tidak ngaji kecuali cuma 8. Kau enggak belajar kecuali 8 masalah doang. Qala ya ustazu, berkata ia menjawab guru muridnya. Kata muridnya, wahai guruku, lam ata'allam ghaira, aku enggak belajar selain yang 8 itu. Makin kaget lagi. Allah. Wa inni la uhibbu an akziba, dan sesungguhnya aku wahai guru, aku enggak suka berdusta. Aku enggak suka berdusta wahai guru. Aku cuma belajar 8 doang. Faqala ati hadhihi samaniya masaila hatta asma'ha. Kata gurunya, sini yang 8 masalah itu. Coba kamu sebutkan sehingga aku dapat mendengarnya. Apa aja tuh 8? Gurunya heran. Qala Hatimun, berkata oleh Hatim al-Asam, nazartu ila hadzal khalqi
Faraitu kulla wa'idin yuhibbu mahbuban fa'uwa ma'a ma'bubi'i ila al-qabri fa'idha wasala ila al-qabri farakahu faja'altul hasanati mahbubi fa'idha dakhaltul qabra dakhala mahbubi ma'i faqala ahsanta ya hatimu. Masya Allah, dipuji sama gurunya. Baru satu sudah dipuji. Baru satu sudah dipuji. Nah, ini kita kalau sampai dipuji sama guru, bahagia kita. Ahsanta. Masya Allah. Kita kalau sampai dipuji sama guru, kita gembira, senang. Nah, berusaha kita supaya dipuji sama guru. Bagaimana caranya kita supaya kita dipuji sama guru? Bil akhlakil karimah. Dengan akhlak yang mulia. Bil akhlakil karimah. Dengan akhlak yang mulia. Seperti Imam Syafi'i, ya, beliau nyuruh gantiin ngajarnya beliau, ya, Al-Buwaiti, sampai beliau berkeras, tidak ada yang pantas untuk gantiin ku di sini. Ini sebesar-besar pujian guru kepada muridnya. Tidak ada yang pantas untuk ngaji, menggantikan tempat dudukku kecuali Al-Buwaiti. Sebesar-besar pujian. Yang gantiin Al-Buwaiti. Gantiin gurunya Imam Syafi'i. Subhanallah. Itu sebesar-besar pujian guru kepada muridnya. Nah, kita berusaha. Berusaha untuk itu. Qala Hatim, pun berkata oleh Hatim, nazartu, aku melihat ila hadzal khalqi, kepada makhluk ini. Faraitu, lalu aku melihat kulla wa'idin, akan tiap-tiap satu. Yu'ibu mahbuban, akan setiap orang, setiap seseorang. Yuhibu mahbuban, dia mencintai akan yang dicintai. Jadi setiap orang itu mempunyai cinta kepada sesuatu. Fahuwa ma'a mahbubi, maka dia itu nanti akan bersama yang dicintainya. Ilal qabri, sampai masuk ke dalam kubur. Dia akan bersama yang dicintai sampai masuk ke dalam kubur. Kalau kita pajang di rumah kita pemain sepak bola, ya, begitu cinta kita terpajang, ya. Tokoh pemain bola, tokoh, ya, pemain bola kita pajang, senangnya kita, nanti kita bersama sama dia kalau kita begitu cinta sama dia. Atau apa aja yang kita cinta. Faqala, ya. Fa'idhan, ya, wasala ilal qabri, maka apabila sampai ia kepada kubur, farokohu, maka dia akan tinggalkan dia, cintanya itu. Kalau udah sampai kubur, itu yang dicintainya, dia tinggalin. Ya. Fa'idha wasala ilal qabri, farokohu. Apabila dia udah sampai kepada kubur, dia tinggalin tuh yang dia cintain. Apa yang dicintain? Tinggalin semua. Faja'atul hasanati ma'bubi, maka oleh karena itu aku jadikan segala yang kebaikan itu yang aku cintai. Artinya apa? Maksud beliau itu, aku ingin jadikan sesuatu yang aku cintai itu ngikut sampai ke kubur. Aku kepengen itu yang aku cintai ngikut sampai ke kubur.
maka aku jadikan segala perbuatan kebaikan itu yang aku cintai. Menolong orang itu kebaikan, aku cinta. Membantu orang, aku cinta. Orang butuh bantuan, aku bantu. Aku cinta itu. Orang kesusahan, aku bantu. Aku cinta itu. Jadi kalau mau kebaikan, cinta. Kalau mau kejahatan, enggak cinta. Orang butuh bantuan, dibantuin. Orang butuh pertolongan, ditolongin. Ini kebaikan, segera dijadikan cintanya untuk kebaikan. Kenapa? Karena itu akan dibawa sampai kubur, terus sampai ke akhirat. Subhanallah. Gurunya enggak sampai ke situ pikirnya. Subhanallah. Enggak nyangka gitu, enggak nyangka. Muridnya sampai sebegini cerdasnya. Fa iza dakhaltu qabra, maka apabila aku masuk kubur, dakhaltul qabra, dakhala mahbubi ma'i, maka masuklah yang aku cintai itu ma'i bersamaku. Subhanallah. Kata gurunya, faqala ahsanta ya Hatim. Bagus ente Hatim. Subhanallah. Gurunya heran, ahsanta ya Hatim. Bagus ente Hatim. Cerdas kamu. Gurunya heran lagi nih. Itu kan ada 8, baru 1. 1 aja udah puji. Penasaran gurunya nih. Tanya lagi yang kedua. Famasaniyatu. Apa yang kedua, Hatim? Tim, apa yang kedua, Tim? Faqala nazartu fi qaulihi ta'ala azza wa jalla. Maka ia berkata, aku melihat pada firman Allah azza wa jalla, wa amma man khafa maqama rabbihi wa na'a an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut akan makom Tuhannya, kedudukan Tuhannya, dan dia menahan daripada nafsu, ya, hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga itu adalah tempat tinggalnya. Fa'alimtu, maka dengan sebab itu aku tahu dah. Anna kaula subhanahu wa ta'ala wal aku, bahwa firman Allah subhanahu wa ta'ala itu benar. Ya. Apa? Orang yang takut kepada makam Tuhannya, dia itu menahan nafsunya, hawa nafsunya. Maka orang yang menahan nafsunya, surga tempat tinggalnya. Jadi nafsu ini, musuh kita tuh ada beberapa. Ada dunia, ada setan, ada setan, ada nafsu. 4. Setan 2, setan manusia, setan jin. Setan manusia, setan jin. Kata ulama yang paling berat setan manusia. Kalau setan jin kita bacain, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Kabur. Kabur. Kita bacain surah Al-Baqarah, rumah di rumah kita baru nempatin, itu setan lari terbirit-birit kencing-kencing. Tapi kalau setan manusia ini rada susah dikit. Kita bacain a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Emang gua setan? Kita bilangin, kita nasihatin, ngelawan. Itu setan manusia. Nah, kita perlu bimbingan, ya. Guru kita minta bimbingannya. Begini, 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 begini. Perlu kita bimbingannya. Nurutin, disuruh begini, begini, disuruh begitu, begitu. Turutin aja. Fa'alimtu, maka aku tahulah kalau begitu. Anna kaula subhanahu wa ta'ala, akan bahwasannya firman Allah subhanahu wa ta'ala wal haqqu, itu benar sekali. Fa'ajhadtu nafsi, maka oleh karena itu aku lawan nafsuku. Dilawan nafsunya.
mujahadatun nafs, lawan nafsu. Aku lawan nafsuku fidab'il hawa, di dalam menolak keinginan. Ya, hawa nafsu, dalam menolak hawa nafsunya. Hatta staqarrat, sehingga tetap nafsunya itu, ya, berubah nafsunya, ala ta'atillah, atas ta'at kepada Allah, nafsunya menjadi nafsu mutmainnah. Menjadi nafsu mutmainnah, tenang, senang melakukan kebaikan. Masya Allah. Itu ya, yang kedua dari Hatim Al-Asom, jawabannya kepada gurunya. Jadi yang pertama ya, dijadikan kebaikan itu sebagai cintanya. Nah, ini mulai sekarang jadiin kebaikan itu sebagai cinta kita. Tanamkan di hati kita. Setiap ada kebaikan kita cinta. Setiap ada kebaikan kita cinta, ya Allah. Tanamkan. Supaya apa? Supaya dia nanti bisa masuk bareng kita ke kubur kita. Ya. Ada orang butuh diseberangin, nenek-nenek nyebrang. Ada orang buta sama. Jangan ada perempuan cakep ini. Ada maunya itu mah. Ada tuh orang dagang, tuh orang buta, dagang tok 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 lagi dagang, dagang kerupuk. Walaupun itu rekayasa umpama gitu ya, biar supaya orang pada beli, dia butuh. Kita niat beli, kata guru saya, Kiai Syarifuddin, kata beliau, kalau kita beli barang kita enggak butuh, kita beli, itu namanya sedekah. Sedekah sir namanya. Beli tuh kerupuknya, walaupun satu kita beli. Nah, itu nanti jadi apa? Mahbubi. Mahbub kita, aku, mahbub diri kita nanti. Yang kita cintai nanti. Masuk barang ke kubur kita nanti tuh. Niatin itu. Niatin itu. Kebaikan kita, niatin itu. Niatin. Bantuin orang, bantuin orang. Seperti saya di sini, pesantren gratis, saya tetap mempertahankan pesantren gratis ini. Saya bercita-cita sampai hari kiamat. Amin ya Allah. Saya bercita-cita itu. Makanya saya bikin banyak tuh. Ada roti, ada ini, ada itu ya. Bikin Allah luar biasa. Masya Allah. Walaupun ya Allah kadang kita bengong mikirin, Masya Allah ya, ujiannya begitu banyak, tapi saya yakin percaya Allah pasti bantuin saya. Amin ya, karena enggak ada secuil pun saya ngambil, enggak ada apa, saya enggak ada secuil ya. Bahkan saya kalau di ya, duit pesantren tuh ya, saya taruh duit saya, takut-takut ntar takut-takut keambil gitu. Takut-takut keambil, saya taruh duit saya di situ. Kan kita enggak tahu kadang ya. Manusia kita enggak tahu kadang. Nah, dulu pernah. Itu ya. Orang ngasih kepada saya enggak ngomong-ngomong. Ngasih tebel bener. 2 juta isinya. 50 ribu kan kalau 2 juta tebal. Amplopnya kecil lagi tuh. Tapi saya pikir begini. Rizki saya kayaknya enggak segini dah. Enggak ada 2 juta. Ini mungkin buat pesantren nih, bukan buat saya nih. Itu ya. Udah di kantong saya kayak saya kasih buat pesantren. Sampai sebegitu saya hati-hatinya. Sampai sebegitu. Secuil pun saya berusaha enggak ngambil. Bahkan saya jaga itu dan juga saya ya kasih taruh duit saya di situ, takut-takut nanti ada yang keambil. Jadi berusaha untuk hati-hati. Niat saya adalah ini dia. Di antaranya adalah supaya ini kebaikan ini
menjadi nanti sampai ke kubur. Amin ya Allah. Ya, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menggratiskan pesantren. Saya bersyukur sekali. Bahkan saya bersyukurnya lagi guru saya, satu-satunya orang yang mendukung saya, Kiai Mahfuz, beliau mendukung saya gratis, tidak mencemenkan ya, tidak mencemenkan. Karena ada yang mencemenkan Ustaz Andy. Gratis, ntar kebayaran. Dan ada yang diam aja, kalau diam aja kan dia ya antara-antara ya. Tapi kalau beliau bicara kepada saya, terus man, jangan pernah berubah. Terus jangan pernah berubah, Masya Allah. Hati saya itu berbunga. Berbunga saya. Senang. Saya tidak lupa ucapannya. Saya pegang benar-benar. Karena apa? Guru percaya sama muridnya gitu. Ya, orang banyak enggak percaya, tapi guru percaya. Kalau guru udah kita pegang, udah insya Allah lancar semua. Alhamdulillah udah 10 tahun kita masih gratis. Banyak udah yang tadinya enggak bisa baca kitab, sekarang udah bisa baca kitab. Mudah-mudahan semuanya jadi ulama akhirat. Ya. Wallahu a'lam bishawab.